mulai semenjak hamil sih. Aku udah stop lama, terus sekarang nih baru mulai-mulai baru-baru. Sibuk apa sih sekarang? Sekarang aku lagi ada program regular dan itu program horor makin deg-degan di GTV. Aku lagi itu aja sih, sama sekarang fokus buat ngurusin twinies. Sejak aku punya anak gimana sih kesibukannya? Apa udah vakum berapa lama? Wah, aku sebenarnya vakumnya itu sebenarnya mulai semenjak hamil sih. Aku udah stop lama, terus sekarang nih baru mulai-mulai baru-baru ini syuting lagi. Kalau sibuk pasti semua ibu-ibu tahu lah ya, apalagi kalau anak gua masih kecil-kecil, pasti dari pagi sampai malam selalu ada aja yang dikerjain gitu. Anak udah usia berapa sih? Sekarang anak-anak udah 6 bulan. 6 bulan. Dia kembar ya? Iya, betul. Siapa aja namanya? Alua dan Alu. Oh, udah bisa apa? Udah mungkin apanya? Oh, perkembangannya. Ya, perkembangannya. Perkembangannya anak-anak baru mulai MPASI sih. Itu sama udah ngerti ibunya yang mana, ayahnya yang mana, orang lain mana, kayak gitu. Terus juga sekarang lagi ini ngerti-ngertinya ketawa, kayak gitu, tepuk tangan. Ada kerinduan nggak sih kalau ditinggal kerja? Ditinggal kerja nih. Pastinya dong. Sampai harus pasang CCTV di rumah buat ngecekin. Dan juga mbak-mbaknya juga pasti tanyain sih jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain. Suka khawatir nggak kalau anak ditinggal kerja? Iya, pastinya pastinya selalu ada kekhawatiran. Apalagi aku tuh sekalinya kerja karena programnya malam, jadi masuknya tuh sore sampai pagi, jadi hampir kayak seharian itu. Cuman aku selalu make sure sebelum berangkat aku siapin perlengkapannya anak-anak, perlengkapan susunya, ASINYA sebelum tidur sampai besok mau paginya gitu. Kalau suami ini ya lebih bawel nggak sih? Lebih rewel nggak sih untuk anak-anak ini? Kalau suami tuh nyantai banget, layaknya bapak-bapak Indonesia lah. Nyantai banget kalau suami. Tapi jarang dibawa ke tempat kerja ya, anak-anak? Nggak mungkin dong, tempat kerja aku kan lokasi angker. Masih kita bawa bayi ke lokasi angker, nggak sih. Kamu kerja di mana sekarang? Sekarang kalau aku kan, aku sekarang program-program makin deg-degan, jadi itu lokasinya pindah-pindah. Jadi itu tuh lokasi-lokasi angker ya kan, karena program horor. Jadi itu sih. Oh gitu ya. Tapi anak-anak apa nggak pernah jerit, minta apa? Oh belum ya, belum ya. Enggak, aku nggak mau bawa ke sana. Rewel nggak sih anak-anak gitu? Kalau ditinggal mungkin ada lah waktu-waktu dia moodnya naik turun, kadang rewel, kadang enggak. Gitu.